Video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mudah memahami PPh pasal 21 khususnya untuk para bendahara pemerintah. Kenapa? Karena untuk PPh pasal 21 ini sering terjadi kendala ketika untuk menghitung pajak yang seharusnya dipotong kepada penerima penghasil ini. Di video ini saya akan buat satu matriks yang sangat berguna untuk para bendahara pemerintah di Republik Indonesia. PPh pasal 21. Apa itu PPh pasal 21? PPh pasal 21 adalah PPh yang diterima oleh orang pribadi sehubungan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan yang diterima oleh subjek pajak dalam. Kendala yang sering dihadapi pada saat menghitung pajak ini karena kurangnya paham tentang peraturan terkait PPh pasal 21 yang dilakukan seharusnya oleh bendahara. Nah, dua hal yang saya sampaikan di video ini, untuk bendahara wajib dua tahu peraturan. Yang pertama, wajib tahu peraturan Menteri Keuangan nomor 262 tahun 2010. Nah, di sini diatur bagaimana seandainya ya penerima penghasilan itu adalah pegawai negeri sipil, TNI Polri ya, yang dia terima dari sumber dana APBN ataupun APBD. Nah, yang kedua, apabila dia adalah bukan pegawai negeri, ya, bukan pegawai negeri, bukan TNI, bukan Polri, maka yang bersangkutan kita mengacunya kepada Peraturan Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2016. Berdasarkan kedua peraturan tadi, PMK 262 tahun 2010 dan juga PER nomor 16 tahun 2016, saya sudah buat tips, ada matriks ajaib yang untuk memudahkan para bendahara dalam memahami bagaimana cepat menghitung PPh pasal 21. Jadi intinya, untuk memudahkan menghitung PPh pasal 21 penggunaan matriks, kita ingat saja siapa, ini bahasa Melayu, siapa JP. Maksudnya apa? Sebelum kita menggunakan matriks, kita harus tahu siapa. Siapa itulah siapa penerima penghasilan. Nah, setelah tahu siapa penerima penghasilan, nah yang kedua, JP. JP itu apa? Jenis penghasilan. Nah, ini saya akan matriksnya. Silakan ada 10 poin yang seharusnya nanti kita wajib tahu ketika menghitung PPh pasal 21 yang seharusnya dilakukan oleh para bendahara pemerintah. Di layar ini bisa Anda perhatikan, ini ada matriks ajaib PPh pasal 21. Nah, ini ada nomor 1 sampai 11. Yang pertama itu penerima penghasilan, yang kedua jenis penghasilan. Nah, setelah tahu siapa penerima penghasilan sama jenis penghasilan, maka tarif dan dasar pengenaan pajak jadi mudah. Nah, umumnya kalau kita perhatikan, itu yang sering terjadi oleh bendahara pemerintah itu poin 10 dan 11. Ini sangat mudah. Karena kata PER 262, jika PNS yang menerima penghasilan atau juga anggota TNI Polri, itu yang teratur, kemudian yang tidak teratur. Yang tidak teratur atau penghasil lainnya ini dilihat berdasarkan golongannya. Nah, ini bisa Anda lihat ya. Bisa Anda lihat golongan 1 dan 2 kena tarif 0%, golongan 3 tarif 5%, golongan 4 tarifnya adalah 15%. Nah, apabila di nomor 11, pejabat negara, PNS, anggota TNI Polri dan pensiunnya menerima penghasilan selain beban APBN, APBD, maka perhitungannya sama persis seperti nomor 1 sampai nomor 9. Berarti sama dengan bendahara membayarkan kepada pegawai negeri, bukan pegawai negeri yang menerima penghasilan. Nah, matriks yang saya tampilkan di belakang ini nanti bisa Anda, saya share ke Anda, bisa Anda pergunakan. Apabila Anda kesulitan menggunakan matriks ini, silakan nanti diskusi di channel saya ini, hubungin saya, nanti kita bantu bagaimana cara penggunaan tabel matriks ajaib PPh pasal 21.